Ngapain di atas sana, Bang? Nah. Enggak aku kasih lari kok, Bang. Aduh. What? Ini apa? Cheater kah? Ketemu cheater kah? Oi, balik lagi sama aku Excel, kawan-kawan. Di video kali ini, teman-teman, aku bakal ajarin kalian combo dou. Karena banyak banget yang komen kemarin-kemarin, "Bang, ajarin dong combo dou, itu cara makeknya gimana sih kombonya?" So, ya guys, jadi di video kali ini aku cuma pengen ngajarin kalian combo dou yang benar-benar mematikan, totally one shot. Aku bilang sama kalian, shark juga bisa kita one shot ya, teman-teman, dengan combo ini. Jadi kombonya benar-benar GG. Aku rekomen banget juga buat kalian yang mau bounty hunting, karena aku rasa kombonya juga sebenarnya gampang. Walaupun gampang, tapi sangat mematikan ya, teman-teman. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi ya, teman-teman. Karena kita bakal seru-seruan bareng di sana. Dan di Discordku sering banyak giveaway, teman-teman. Gak ada ruginya kalau kalian masuk ya, guys. Let's go! Di sini aku juga udah sediain satu akun tumbalku yang bakal kita jadiin tumbal untuk latihan PvP-nya ya, teman-teman. By the way, ini aku on 2 Roblox ya, guys ya. Jadi dua-duanya aku yang kendaliin, coy. By the way, aku bakal ajarin kalian dulu kombonya gimana. Aku tes dulu ke tumbal ini, teman-teman. Kemudian aku bakal kasih kalian lihat juga kalau aku lagi bounty hunting dengan combo ini ya, teman-teman. Pertama-tama aku pengen kasih tahu dulu kombonya. Pertama, kalian pakai melee electric claw, kemudian fruit udah pasti do karena kita pelajarin combo do. Pedang kalian pakai spiky trident. Gun kalian pakai kabucha ya, guys. Untuk stats kalian itu harus ada di melee, defense, sama blocks fruit. Untuk race bebas aja, teman-teman. Cuman kalau kalian mau bounty hunting, aku rekomen banget kalian pakai shark atau angel aja ya, guys. Karena kalau kalian pakai ming, contohnya kayak aku sekarang, kita itu bisa di one shot juga, guys, sama combo-combo yang lain. Jadi aku totally rekomen kalian pakai shark atau angel, karena dua race itulah yang susah banget untuk di one shot ya, teman-teman. Apalagi kalian pakai human, cyborg, ya boleh sih sebenarnya, gold juga boleh. Cuman ya aku nggak rekomen, guys, karena akan mengurangi performa PvP kalian ya, teman-teman. Tapi ya tetap bebas, ada di tangan kalian pilihan untuk race, guys. Kita masuk ke kombonya. Pertama, kalian harus pakai electric claw C. Kayak gitu, teman-teman. Setelah kalian electric claw C, kalian langsung pakai X aja dari dou. Jadi electric claw C, dou, X. Setelah itu kalian harus pakai electric claw Z. Bam kayak gitu, teman-teman. Setelah kalian electric claw Z, pakai dou C. Nah, kalian tahu sendiri, teman-teman, kalau dou C itu bakal muter-muter baru nerbangin musuhnya ke atas. Aku langsung kasih contoh ke NPC aja dulu, teman-teman. Kita kasih dia skill C. Kemudian setelah skill C, langsung spiky trident jet ke bawah, teman-teman. Kayak gitu, guys, kelihatan ya. Setelah dia puter-puter ke atas, kita langsung turunin dia ke bawah pakai spiky trident Z. Lagian aku ngapain tes ke NPC ya, teman-teman ya? Kan aku udah sediakan satu tumbal di sini ya, guys ya. Nah, setelah kalian turunin dia ke bawah pakai spiky trident Z, aku langsung kasih contoh aja. Kita turunin dia abis ini pakai spiky trident Z. Kalian langsung ulti dong kalian, teman-teman. Langsung di ulti gini, teman-teman. Langsung kalian ulti. Setelah kalian ulti musuhnya, kalian pakai lagi electric claw Z. Kayak gini, teman-teman, electric claw Z kalian pakai lagi. Setelah kalian pakai electric claw Z-nya lagi, pakai lagi dou yang X. Kalian pasti bilang, "Bang, emang bisa, Bang? Emang skillnya udah open lagi apa enggak? Terlalu cepat, Bang. Apakah skillnya masih delay?" Percaya sama aku, guys, itu skillnya udah bisa kita pakai lagi, udah enggak delay, asal kalian ikutin cara-caranya ya, teman-teman. Kayak setelah kalian turunin pakai spiky trident Z, kalian ulti dia selama mungkin. Nah, kalian harus pinter timing di situ. Kemudian kalian skill lagi dia pakai Z-nya iklaw yang kayak gini, itu hold lama juga, teman-teman. Baru kalian X, itu pasti udah bisa, teman-teman. X-nya do ya, guys. By the way, kayaknya aku ganti marine aja dulu supaya nggak ada damage boost dari bounty pirateku ya, teman-teman, yang 11M. Nah, setelah kalian skill dia pakai X tadi, teman-teman, kalian X dia dou lagi, kalian harus pakai skill Z-nya dou. Contohnya begini, teman-teman. Setelah kalian X, kalian Z aja gitu, teman-teman. Itu dia harusnya kepental. Kalau tadi misalkan kalian Z-nya lebih cepet, itu harusnya dia kepental jauh. Jadi kayak roket Z-nya, teman-teman. Kita tes aja lagi. X, baru Z. Nah, itu kan dia kepental, teman-teman. Kalian lihat, dia itu kepental. Setelah kalian X, kalian Z, dia kepental. Kalian tariklah dia, teman-teman, pakai spiky trident yang X, guys. Kalian tarik dia pakai spiky trident yang X. Setelah kalian tarik, langsung kalian kasih iklaw yang X ya, teman-teman. Aku langsung kasih contohnya. Kalian tarik, baru langsung kasih iklaw yang X. Kayak gitu, teman-teman. Setelah ini, harusnya ya, teman-teman, skill C-nya kita dari iklaw itu udah bisa kita pakai. Jadi setelah kalian dorong dia pakai X,
Langsung aja kalian iklau lagi kayak gitu teman-teman. Udah, jadi siklusnya itu begitu-begitu doang teman-teman. Sekali lagi aku kasih kesimpulannya teman-teman. Pertama kalian harus electric claw C. Kemudian kalian harus dou X. Setelah kalian dou X, kalian harus kasih electric claw Z. Baru dou C supaya dia bisa kita puter-puterin, oke? Okay? Setelah dia kita puter ke atas, kita kasihlah dia spiky trident ke bawah. Abis itu kita ulti selama-lama mungkin. Baru kita buat lagi electric claw Z lagi, baru X. Bukan X Eclaw ya teman-teman. Maksudku itu kayak electric claw-nya Jet tadi kita jijijijijijing. Baru kita pencet X-nya do, baru kita kasih do yang ke sana, baru kita tarik, baru kita X kayak gitu teman-teman. Semoga jelas ya guys kesimpulannya. Aku langsung kasih kalian lihat aja kombonya. Ini dia dari darahnya penuh ya teman-teman, tumbal kita, dan dia ada bounty boost itu kisaran 3,7M. Jadi aku rasa itu lumayan banget. Kalian lihat teman-teman. Aku rasa enggak sampai combo akhir pun dia udah mati. Kalian lihat ya teman-teman. 3 2 1 kita C, kita X, kita Z. Kita C, baru kita turunin dia ke bawah pakai spiky tridentnya. Oke, baru kita ulti. Lihat teman-teman, baru sampai bagian ulti aja musuhnya udah mati guys. Makanya aku bilang sama kalian, kalau kalian ngelawan shark ini juga bisa one shot, asal semua kombonya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Setelah kita ulti tadi harusnya kita electric claw lagi, kita Z, baru kita X, baru ini kita tarik X. Nah kayak gitu teman-teman. Oke? Semoga jelas. Aku rasa kalau kalian pakai combo ini, kalian mau ngejar 30M itu udah oke banget ya guys. Karena banyak juga teman-temanku yang 30M pakainya combo begini juga coy. Bang, jadi kabucanya buat apa? Terserah kalian guys. Terserah kalian kabucanya mau buat apa teman-teman. Biasanya sih kalau kayak aku pakai untuk opening aja guys, atau ngancurin hakinya. Misalkan kayak kita kasih skill jetnya dulu, nah kena damage kalau dia ada haki, hakinya itu hancur. Kemudian kan skillnya kabuca yang X itu bisa ngestun ya teman-teman. Kayak misalkan kalian bisa ngestun dia pakai X kayak gini. Nah, kemudian kalian bisa tarik. Misalkan kalian mau combo yang lain, silakan aja teman-teman. Karena aku rasa kabuca sangat berguna banget untuk combo ini juga ya teman-teman. Misalkan kalian susah nih untuk nge-aim X-nya do. Kalian susah nih, misalkan kayak gini. Gak kenak nih, susah nih. Misalkan gak kenak kan? Gimana ya kalau musuhnya lari-lari lincah banget? Ya kan bisa kalian stun dulu teman-teman. Misalkan kayak dengan cara kalian stun dengan kabuca X-nya. Kemudian kalian kejar aja pakai X-nya do. Nah, kayak gitu. Baru kasih kayak gini, baru balik. Nah, itu GG banget guys. Kalau kalian udah bisa jagoin combo ini, aku jamin kalian ngelawan 30M pun bisa menang cuy. Apalagi kalian pakai Shark V4, aku yakin kalian bakal OP banget guys. Aku harap kalian paham dengan penjelasan kombonya teman-teman. So, mari sekarang kita tes langsung aku bounty hunting keliling-keliling server. Kita lihat guys keseruan apa yang bakal aku dapat dengan bounty hunting combo do yang sangat OP ini teman-teman. Aku sih berharapnya aku bisa ketemu 30M yang bener-bener jago ya guys. Dan aku kasih kalian lihat aku bunuh dia. Aku harapin aku bisa ketemu, karena di sini aku masih pakai rabbit ya guys ya. Ini sebenarnya race-nya cacat banget untuk PvP. Apalagi kalau kita ketemu Shark, ketemu Angel, kita sebenarnya kurang banget di situ guys. Kayak performa kita kurang banget karena race kita Ming. Mereka Angel, Shark bisa healing satu, satu lagi bisa ngurangin damage. Dan aku nggak nemu orang di sini coy. Aku keliling dulu lah ya teman-teman sampai aku bisa nemuin orang yang mau PvP sama aku. Bukan hanya PvP sama aku sih guys, pokoknya dia ada di luar sini lah ya. Kita curik aja juga bounty-nya. Selagi dia ngendok di sini atau dia diem-diem di sini, langsung kita siksa dengan combo mematikan kita teman-teman. Ada yang level max guys, aku nggak tahu. Dia aktifin. Udah aktifin PvP by the way. Kita siksa aja guys, kita siksa aja langsung. Yo, ini orang kenapa? Lu dia pakai Buddha sih. Aduh, males sih aku PvP kalau dia pakai Buddha guys, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lah ya. Kita coba aja lah ya. Kita coba aja langsung. Oke. Okay. Aduh, gak kena guys sama itunya. Sorry, 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 itu gak kena sama kombonya. Alah, cok. Damn. Kamu jago juga ya. Oke oke, sabar ya. Kau nunggu sabar. Kau mau ku jadi bahan percobaan komboku coy. Sabar gue ya. Oke, okay, kita gas guys. Sudah bisa skill check-nya. Oke, okay, kena. Oke, kena sama combo doce-nya. Kemudian kita turunin dia ke bawah. Habis itu kita ulti. Oke, kena sama ultinya. Baru kita skill check lagi. Oke, kalian lihat ya teman-teman. Berhasil ya guys. Skillnya udah bisa kita pakai lagi. Dan aku tiba-tiba disiksa orang. Oke guys, kita akan melawan sesama do. Kita akan melawan sesama do. Ini dia pakai human V4. Dia lagi V4. Itu dia lagi V4. Kita gas aja nih orang ya. Aku benci banget sama orang-orang kayak gini. Lu gak usah sok keras dek ya. Kombo abang kombo dewa dek, bukan kombo kaleng-kaleng dek ya. Mampus. Aduh, ini siapa? Oke, dia udah mati ya guys ya. Yang tadi V4 udah mati. Yang V4 udah mati. Yang V4 udah mati. Sisa satu orang lagi. Sisa satu orang lagi. Oke, sini lu. Aduh dek, dek lu itu gak ada apa-apanya loh dek. Sini dek, aduh. Mau lari kemana sih? Gak ada. Kau gak ku kasih lari kau. Kau lihat nih ya. Nah, cemana dek? Astaga, donya ganggu anjir. Orang lagi nge-combo dia juga.
Oke, satu udah mati ya guys ya. Tinggal yang do. Sini kau, sini. Aduh, gak kena deh guys sama itunya. Dia terbang, cok. Lihat noh, banci banget mainnya cuy. Terbang noh. Banci, PVP sky camping deh. Dek, udah pake do. Astaga, yaudahlah guys. Ini kita harus memakai cara lain ya guys ya. Karena dia sky camping cok. Jadi harus kita siksa dengan combo biasa aja. Tapi kita jamin kita menang kok. Ini enaknya do guys. Kalian combo biasa aja ku jamin enak coy. Nah, mana udah mati kah tuh satu orang? Ngapain di atas sana bang? Nah, nggak ku kasih lari kok bang. Aduh, What? Eh, itu aku klip lo ya. Eh, bentar. Itu aku klip lo ya. Guys, itu apa? Bentar. Aku mau lihat. Bentar. Yang barusan itu apa? Bentar. Bentar guys. Aku mau lihat yang barusan itu apa coy. Bentar. Lihat ya guys. Darah dia segitu ya. Lihat ya. Darahku full. Lihat. Dia darahnya segitu. Darahku full. Oke. Dia cuman kasih soul gitar. Oke. Lihat sama-sama. Lari kok bang. Aduh. Lihat. Lihat itu apa? Lihat, gak ada orang lain selain dia. What? Gak ada orang lain selain dia. Ini baru datang. Uchiha itu baru datang, teman-teman. What the fuck, man? Kita lihat ulang sama-sama, guys. Ini aku emosi, guys. Ini apa? Bloxroot. Robot. Apa sih game robot? Ownernya Bloxroot. Ini apa? Cheater kah? Ketemu cheater kah? Ini enaknya, do. Kita ketemu cheater kah, manis? Kita ketemu cheater kah? Gak logis, anjir, yang barusan. Bentar. Bentar guys, aku masih nggak terima guys sama yang barusan. Bentar. Oke, di sini darah dia udah kuning, oke? Aku combo. Abis itu aku pencet X seperti combo kita biasanya guys. Itu dia kena, lihat. Nah, kena. Makanya dia damage-ku jadi 4000. Dia ke atas kayak gitu, teman-teman. Oke? Emang dia soul gitar di sini. Bener. Dia soul gitar di sini. Aku akuin dia soul gitar. Tapi lihat darahku guys. Tiba-tiba hanya kena soul gitarnya, darahku langsung. Bro, hacker kah manis? Nah, dia baru V4 guys. Kalian lihat, dia belum V4. Kalau tadi misalkan dia udah V4 baru dia soul gitar, wajar karena mungkin damage-nya benar-benar sakit dan stats gun-nya mungkin benar-benar naik, teman-teman. Stats gun-nya jadi max. Wajar kalau damage-nya sakit. Aku yakin tadi soul gitar dia itu nggak ada stats-nya. Nah, di sini kan aku kena normal ya. Di sini aku kena, lihat tuh darahku berkurang, lihat guys. Pokoknya kalian lihat di situ darahku berkurang ya, teman-teman, dari 95 ke 65. Kalian lihat, itu gara-gara soul gitar-nya, berarti dia nggak ada stats di soul gitar. Tiba-tiba kayak gitu, teman-teman. Bro, what the hell? Apa itu anjing? Yo, aku gak terima banget anjing. Sumpah aku gak terima banget yang barusan itu coy. Kalau tadi aku matinya fair, aku terima. Ini matinya kayak gini coy. Apa itu? Nah, tulisannya aja di sini, no loss from CTK suspicious kill. Ya emang dia gak ngambil sih bountyku. Cuman aku gak terima. Ini apa, Bloxroot? Apa ini coy? Bisa langsung habis gitu darahku. Padahal dia cuman soul gitar. Like what the hell man? Cheater kah ini guys? Ini cheat kah teman-teman? Cheat kah? Nah, gak logis lo kayak gitu. Cheat kah? Ah, bodoh lah cu. Gak asik banget anjir gameplaynya. Orang lagi asik tadi PVP, malah begitu nemu cheater. Anjir, nemu cheater guys. Ya kali kayak gitu gak nge-cheat, mana mungkin. Tiba-tiba darahku habis. What the hell man. Bapak dia. Udah lah guys, kita cari orang lain untuk PVP guys. Emosi aku asli lah. Oke guys, aku nemu orang yang ada PVP di sini. Aku gak tahu itu namanya boy. Bentar. Sabar. Aku mau ngecek ada yang 11M. 11M guys boy. Ada yang 10M, ada yang 6M. Pokoknya ini server lumayan guys. Jadi kita gas aja PVP. Ada 4 orang lagi barbaran semua. Barbar semua. Sini deh. Kau ku bawa kau ke sini. Kayaknya dia V4 itu ya. Aduh, enggak kena guys kombonya. Alah, cok, portal. Kayak kita bakal kalah deh, teman-teman. Soalnya portal ini juga combo GG juga, coy. Nah, gimana, Dek? Kena combo gitu sama abang, Dek. Iyalah. Aduh, sakit, cok. Oke, aduh. Aduh, oke, setidaknya dia kena ultiku enggak apa-apa, guys. Walaupun ini nggak jadi combo, nggak apa-apa guys. Kalian bisa latihan dari ngeliat aku PVP ya, teman-teman ya. Kalian bisa latihan dari ngeliat aku cara aku PVP. Aku sebenarnya pengen dia kenain dia combo. Cuman, ya gimana? Nah, bingung cowok. Kayaknya dia V4 deh itu, teman-teman. Nggak tahu lah itu V4 gak sih, anjir. Mana aku disiksa lagi di sini. Oke, kena sama ulti. Alah, cowok. Itu apa, anjir?
Kalau itu emang dia jago kayaknya guys. Kalau itu emang dia jago. Yang tadi tuh ngecheat coy. Yang ini dia lumayan jago. Memang 10M juga dia coy. Apa itu barusan? Gak tahu aku coy yang barusan dia buat. Gak apa guys, kita coba aja lagi ke combo orang lain. Ini ada orang satu. Oke kena. Oke kena dia sama kombonya. Oke. Oke kena. Kena kena. Ini orang tadi kayaknya teman-teman. Ini orang tadi kayaknya. Iya dia V4 guys. Dia lagi V4 human. Ya dia berhasil lari. Itu dia lagi V4 human. Pantes tadi aku langsung mati teman-teman. Dia lagi V4 human. Makanya kan kalau human itu makin banyak kita ngedeme orang, makin sering kita ngetek orang, deme kita itu ngestek teman-teman. Makanya deme dia tadi sakit banget. Aku juga terkejut, darahku dari setengah langsung mati sama dia. Dia V4 human ternyata coy. Tapi kalian lihat ya guys, tadi dia kalau nggak karena pakai skill portalnya, dia tuh bisa mati loh. Darah dia udah setengah loh. Padahal baru nggak semua loh combo kita kenain ke dia. Baru beberapa doang. Aih, nah kan V4 human dia cok. Pantesan sakit amat nih orang anjir. Nah mati ya guys ya, V4 humannya mati kita buat dek. V4 doang, PvP gak jago anjir. Tadi lu beruntung doang, tadi aku takut-takut. Kupikir lu gak V4, ternyata lu beneran V4 anjir. Oke guys, aku rasa gitu aja penjelasan tentang combo do yang bener-bener OP ini teman-teman. Kalian boleh cobain sendiri dan kalian bisa main sama teman kalian. Tes-tes dulu lah sama teman kalian. Baru kalau kalian mau bounty hunting seperti ku bilang tadi, rekomen banget race V4 Shark atau V4 Angel ya guys. Jangan kayak aku pake Ming, kita bisa kena one shot. Oke, sekali kita ngelawan orang pake portal, abis itu kita kena one shot sama dia, kita udah mati ya teman-teman ya. Jadi totally nggak bagus banget kalau kalian pakai race selain Angel atau Shark kalau kalian pengen pakai combo ini ya teman-teman. Kayak tadi banyak yang aku lawan juga race Shark. Kayak mana caranya aku yang nggak V4 ngelawan mereka race V4 anjir, itu berat banget ya teman-teman. Apalagi lawannya 11M anjir, what the hell ya kan. Aku harap kalian enjoy dengan video ini ya teman-teman dan kalian paham sama kombonya. By the way coba kalian komen guys, yang tadi itu beneran cheater kah? Itu anjing banget loh teman-teman. Asli bisa langsung mati loh darahku dari penuh. Gak logika banget loh itu sebenarnya. Coba kalian komen ya guys kalau kalian tahu itu apa. Jangan lupa juga untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video begini aku ngajarin combo, coba kalian komen teman-teman, combo apa selanjutnya yang harus aku ajarin ke kalian guys. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama goreng baik, eh kok gak ada mama. Peace out. Subscribe.